Dari Jakarta kalau saya sendiri, tapi yang lain mah ada yang dari Maja, ada yang dari trip apa? Enggak. Ketemu-ketemu di bawah aja. Kira aja. Gua mana? Oh, ke guanya sini. Ayo. Jadi Gua Walet bisa disebut juga pos 6. Dan kalau di beberapa website, beberapa catatan orang tuh yang bilang katanya boleh ngecamp di sini. Itu ada bekas. Tapi kata penjaganya enggak boleh. Kemarin mentok ngecamp di pos 5. Tapi emang agak serem sih soalnya di lembahan. Selain adem, tapi juga rawan karena guanya. Menyeramkan. Oh iya, ada yang tidur ini mah di situ. Oh, itu airnya itu doang tuh ya. Sumber air di pos 6 ini doang nih, tetesan air. Oh, kita bisa minum ini. Tetesan. Padahal di atas. Cobalah kita minum. Sehat. Mantap. Kita salah jalan ini, guys. Kita turun beda jalur ternyata ini jalurnya. Mana Riyadinya, udah bablas terus lagi ke bawah. Dipanggil-panggil gak nyaut lagi. Kita beda jalur. Udah turun gitu. Bisa dari beda jalur. Wabiyat! Udah yang sana, aku gak tau bener apa enggak nih. Kita lewat jalur yang ini. Gak tau, semoga aja ntar di bawah ketemu ya. Bismillah aja dah. Kalau sana, gue tapi gak tau nih jalur apa. Nanjak lagi nih, turun sekalian. Tapi semoga aja dapat ketemu. Wah, benar akhirnya terkuak. Kita sekarang di pos 7 jalur Palu Tulang Trek Simpang Apuy. Nah ini makanya kita ke Simpang Apuy lagi. Ini Pasanggerahan udah beda lagi. Terserah lu lah mau bablas nih, mau ngebut ini di dia. Kalau gue mikirnya takutnya nanti kalau nggak apes-apes nggak ketemu apa, nggak ketemu, nggak ada jalurnya, lu pasti sampai turun sampai bawah. Nah, ntar siapa yang beresin barang kita? Gue makanya kayak mending gue kesana aja dah. Pilih jalur
pilih jalurnya. Kita agak telat nggak apa-apa, yang penting ketemu barangnya, barang kita. Setidaknya kan lu ada nih, lu bisa packing barangnya dia juga tuh, bawa turun nih barang dah, kita bawa turun bareng. Tapi masa dia tadi nggak denger sih si ini? Yat! Udah susah, udah kalangan pohon. Tapi jalurnya sama sih, gua sebenernya bingung. Kalau ada pertemuan sih oke. Tapi kalau di jalurnya beda. Internet gimana sih? Akhirnya kita buka jalur turun ya, motong jalur ya. Dari atas batas sih. Nih, turun ke. Tuh bawahnya udah kelihatan untungnya. Tadi gua udah mikir aja bawahnya apaan ya. Terus ntar kita mungkin naik dari situ-situ tuh yang kelihatan jalurnya aja dah. Kalau yang semak-semak gitu malas gua ngeliatnya. Tinggal tebas-tebasin aja. Tapi kita jalannya nanti nyerong aja, nyerong. Nyerong ke kiri. Weh. Aman. Oke, tungguin aing. Di sono, trabas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan so jago kita. Dari sono tuh yang tadi kan. Turun sini. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Tadi kita start dari jam berapa ya? Start dari sono. Nembusnya berapa lama kita? Udah, tak apalah. Nggak, BT-nya ntar tiba-tiba di bawah ketemu gitu. Tadi jalur apa namanya sebelah sana dah? 40. Iya. Palu Tulungan ya? Palu Tungan. Kita kan karena nggak tahu ya. Nggak taunya malah ini lagi. Di bawah ketemu lagi jalurnya. Kan BT. Jaket bulang gue tadi udah kebaret-baret duri lagi. Sekarang kita sudah kembali ke jalur yang normal nih. Alhamdulillah tadi kelihatan aja jalurnya, kita berani lagi. Tadi kan gue udah ngeliat jurang itu gue udah males, makanya gue mau melipir-melipir ke sana lagi aja dah. Ha ha.
kayak gini-gini kan. Oke. Alhamdulillah. Ah, kan. Ayo, tapi ini juga ngegerobokan juga kan? Kita kalau nggak dikasih tahu, lu bukan nungguin lagi. Kalau kita dikasih tahu, kita bablas turun, makanya terus ada naik aja lah. Barusan motong. Motong tapi di sono dikit. Di punggungan. Iya. Gokil. Suka sama makanan gini. Kalau ini kayaknya masuk akal. Gue malah tadi pas ngeliat ikan asin gue kurang. Kalau ngeliat yang begini-gini malah oke-oke aja. Apalagi dibikinin mah ngeluh mah kurang ajar. Tapi nggak makan. Iya makanya. Mana protes? Ha? Oh itu pakai bumbu itu ya? Bumbu apa? Yang semalam, yang tadi pagi apa? Mie goreng. Mie goreng ya? Ini daripada mau bajir. Iya. Iya, mana? Iya, non. Garam. Mau garam. Udah apa uya? Oke. Okay. Makan siang sebelum kita turun ini. Udah jam 12.20. Tapi kita baru makan. Oke, okay, kita abis beres-beres jam 1:30 atau jam 2 kali baru turun nih. Mau wadang. Apa tuh mau wadang? Iya, makan siang. Bahasa Sunda ya. Oh, ininya Sunda lain. Sunda Majalaya. Anjing Sunda Kacing Calang. Gua enggak ngerti. Gua enggak ngerti. Ayo mari makan, mari makan. Ini ada tahu campur sosis campur telur ya. Pakai bumbu oseng-oseng. Emang dari kemarin ditawarin bertakut. Enggak sih karena pada udah pada berani ya hari ini hari terakhir ya. Mana kata-katanya? Gua aja. Gua. Sebelum kita pulang lanjutkan perjalanan. Langkah baiknya kita berdoa dan keselamatan, mudah-mudahan kita sampai tujuan dengan selamat. Amin. Berdoa dalam hati menutup perjalanan masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Berangkat. Terima kasih.